Somewhere in the world the sun shines right now. Are you ready? It's another episode, guys. Dan sebelumnya aku menang, terus aku dapat privilege. And yes, I choose fear. Kalian bisa bayangin gak sih, 3 privilege dan 3-3-nya aku kepilih terus. Gila gak sih? Tapi kayaknya di privilege kali ini, it's going to be a little awkward. You look nice, Gap. Thanks. Gaga semalam dia ngomong kayak gitu di depan semua orang, aku sedikit banyak sih, banyak malunya. Ya, kita lihat aja pembelaan dia apa. Gap. Sorry ya soal kemarin. Kalau misalnya gue kayak nyakitin hati lu gitu dengan pilihan gue. Can you believe it? Aku di season ini kerjaannya itu minta maaf ke semua orang. Capek gak sih? Ke Gaby minta maaf, ke Kayes minta maaf, ke Maiden minta maaf, ke semua minta maaf. Males banget. Tapi gue ada alasannya kok. Karena gue expect lu tuh lebih ngerti lah kalau gue kan orangnya gak enakan. Jadi ya gue pilih Maiden karena gue gak mau ribut sama dia. Apalagi Maiden sama Katis kan barbar kan. Kalau gue gak pilih mereka berdua, pasti omongannya kayak tuh kan Fior pilih temen lama kayak gitu. Jadi kayak gue mikir, oh lu lebih dewasa, pasti lu lebih ngerti pilihan gue gitu loh, Gap. Ya harusnya emang dia ngertiin aku dong. Karena kalau aku gak pilih Maiden, ntar Maiden ngamuk lagi, apa lagi. Jadi kayak kan udah amburadul gitu, harusnya dia ngertiin. Please deh. Lu gak apa-apa? Ya menurut lo, Gaga, kenapa gue kayak gini? Kayak I chose you for the privilege, tapi kayak lo kayak gitu depan semuanya. Kayak malu gak sih gue? Apalagi kayak selama ini gue selalu kayak yang belain lo, mereka ngata-ngatain lo, gue yang maju paling depan buat lo. Tapi kayak, you just make me feel so stupid. Kalau misalnya kalian ada di posisi aku, would you feel stupid? Gak salah kan aku ngerasa kayak gini. Aku sih udah pasrah aja ya guys. Aku pilih Gaby, BBK pasti ngomongin aku di belakang ya, ya kan? Aku pilih Maiden, ntar Gaby-nya ya jadi begini ya kan? Jadi, what do you want me to do? Tapi kan lo tahu gitu loh, kalau gue emang ke lu ya, kita udah 2 tahun temenan. Jadi pastinya kayak I choose you over everything lah. Setiap gue ada masalah kan juga pasti lu selalu bantuin gue. Dan kayak kita selalu bareng-bareng juga kan. Jadi kayak gak mungkin gue kayak dengan sengaja gitu nyakitin hati lu atau gak akan. Gaby itu ya, dia itu tipe cewek yang kita harus kayak sweet talk gitu sama dia. Dan misal dia berantem gitu sama cowok, ya cowoknya harus nyamperin dia, baik-baikin dia. And now I have to do it. Jadi menurut gue tuh lu bukan pilihan. Karena menurut gue segimananya pun kehidupan gue, lu tuh kayak take a big part in it. Dan menurut gue lu selalu punya tempat di hati gue sebagai teman terbaik gue. Gini ya kali ya rasanya si Vincent ya, kalau aku lagi ngambek sama dia. Dan asal lu tahu ya, Gap, sedeket-deketnya gue misal sama Vincent ya, yang menurut gue kayak ya pacar gue gitu kan. Dengerin guys, nih kita dengerin terus aja nih dia ngomong apa nih, dengerin terus guys. Pikiran lebih stres, karena menurut gue ya, gue kenal sama lu udah lebih lama, dan ketika ada masalah, apa kayak gini, gue tuh gak bisa banget. Gak lu, gue gak bisa sama lu.
Iya. Ya gue juga ngertiin dia lah, posisi dia tuh serba salah. Kesini gak enak, kesitu juga gak enak. Ya bagus lah dia pilih Maiden. Good, jadi gak usah perlu ribut-ribut lagi. Salah, lo paling suka, paling suka ngerjain lo. Lo jangan kayak gitu dong, gue kan kepikiran. Kesian emasmu ini. Dari tadi sumpah ya, dengan dia geli banget binding satu badan. Cuma ya segitu guys, kayak bagus, bagus, bagus. Continue, continue. Gue pikir lo beneran marah sama gue. Dia bener sama gue. Ih, geli banget. Ih, makan, makan. Buka cumi, buka cumi. Makan tuh berlian. Ya, gue tarik semua omongan gue. Laba-laba, Mei. Spider, Mei. Gak nyangka gak sih kalau ini game terakhir? Kalau misalnya kita menang game ini, apa? Kita langsung pulang bawa duit. Wih, 25 juta. Iya, enjoy. Jadi sekarang gue lagi OTW bareng Katis ke track balapan. Gue sih yakin ya, permainan yang ini gak pakai otak, gue pasti bakal menang. Gue cuma takut sama satu orang doang sih. Yang gue khawatirin tuh Kaya Sanji. Dia kan iya, dia ngedrift ya sekarang. Iya, dia ngedrift gak kemarin sih? Kemarin juara 3 anjoy dia. Iya, kita bisa ini lawan dia gak ya? Kira-kira? Bisa dong. Kita percaya diri dan rela untuk pingsan terus rumah sakit gak sih? Amin-amin tuh aja anjir. Tapi serius loh guys, si Kaya tuh jago banget. Juara 3. Drift. Lawan orang yang lebih jago. Kamu menurutmu kamu paling tolol di game yang mana, Mi? Game otak, Jir. Yang UNBW sama yang bahasa Inggris makan cabe. Oh, kok banyak. Untung aja aku cuman yang satu, yang mystery box. Sebenarnya di dalam game semuanya ini, aku bisa semua, guys, kecuali satu, mystery box. Karena aku benar-benar enggak ngerti. Dan kalau misalnya aku ngerti pun aku nggak bisa menyebutkan dengan kata-kata. Jadi ya udahlah aku bodo amat. Menurut lu siapa di sini yang pengen banget menang? Gabby. Iya sih Gabby ya. Dia kayak mukanya serius banget nggak sih? Kita masih tolol-tololan, dia udah kayak serius. Iya, serius banget ya. Saking seriusnya sampai mukanya tuh nggak bisa santai. Iya cok, mukanya nyolot banget, marah-marah terus. Lu juga lihat gak sih muka Gabby pas di si Fear Milih gua, mukanya kayak gimana? Mukanya asem betul. Iya cok, langsung oh kayak gitu. Gabby tuh di setiap game dianggap serius banget. Kalau kita kan masih ketawa-ketawa, kalau dia benar-benar serius banget. Padahal mah santai aja bro. Kelihatan banget sih dia tuh pengen menang banget ya. Tapi siapa yang gak mau sih? Gue juga mau sebenarnya. Tapi gue yakin juga sih keluar dari sini kita aman-aman aja. Gue aman-aman aja sama Gabby. Cuman mode kompetitif demi iya. Duit aja sih sebenarnya. Yaudah. Gak ada masalah pribadi juga gue sama iya, Gabby. Iya kan? Pokoknya segala apapun kalau masalah duit tuh sensitif gak sih? Iya pokoknya nanti kalau misalnya kita kalah dari sini kita pukulin ya selesai. Iya kita game. Pukulin abis itu kita baru baikan gak sih? Iya. Kayak bilang sorry tuh Kodam. Ya sorry ya agak mukulin dikit, padahal udah babak belur. Bercanda ya guys, gak mungkin lah aku pukulin orang. Yang ada kalau misalnya aku pukulin dia nanti musuhan, aku gak bisa minta dia traktir. Itu kan buat muka gak sih? Coba gue liat. Nih. Apa sih face mist anjir? Kenapa lu semprotin kesini? Ya biar glowing. Pala lu. Ke muka tolong. Yaudah, aku pakai di muka. Ayo, coba lihat. Apaan sih Katis? Itu kan Scarlet si Power Face Mist. Masa disemprot ke pohon? Emang pohon bisa glowing? Sayang atuh. Wow, glowing anjay. Wow. Aku. Pantesan ya Katis. Glowing, mukanya cerah. Rupanya kemana-mana dia ngantongin, nih Scarlet si Power Face Mist. Curang banget, gue juga mau lah abis ini ngantongin dia. Glowing gak muka ke? Enggak. Canda, glowing banget. Oke. Scarlet si Power Face Mist. Scarlet si Power Face Mist. Sejantan-jantannya gue juga mau ngantongin ini biar glowing. Oh, Scarlet! Takut jatuh. Woy, lu kan tukang drift. Akhirnya guys, sekarang kita masuk ke game terakhir. Aku sih gak tahu ya ranking aku udah di mana sekarang. Semoga aja aku bisa menang game ini. Ladies, welcome to your last task, oke? Okay? Ini adalah task untuk mengetes your
agility. Dari kemarin kita udah mainnya otak, kita udah mainnya nahan pedes, kita udah mainnya loyalty, friendship. Yeah. Sekarang kita ngetes your agility. Gue udah gak sabar banget, ini mah wilayah gue banget. Kan gue drifter, anjay. Di sini, ini mainan maiden anjir. Sama seperti kemarin, akan terus diakumulasi. Gue udah tadi ngeliatin Thais mulu nih, gue di pede banget ya. Udah pakai kacamata hitam, serem gak sih? Pasti dia jago. Gimana ya? Gue nyari celah di mana ya supaya gue bisa ngalahin dia. Di game ini, kita akan langsung bisa menentukan siapakah pemenang UNBW Bootcamp this season. Ya Allah, terimalah doaku ini ya Allah. Biarkan aku menang dan membawa uang beasiswa itu ya Allah. Aku butuh banget. Mungkin di kepala kalian semua berpikir ini harus cepat-cepatan. Yang paling cepat dialah yang menang. Iya. Tetapi this is a different game. Apa lagi? Kalah aja gue. Anjir, makan kah? This is the last race. This is the final test that the students have to go through. Kita akan mengetes agility-nya mereka. It's not a normal race. Kita akan ada two challenges on the track. Yang pertama, the students have to go around this track 3 times dengan waktu tercepat. The fastest time on the clock will win. The second round, students juga harus tetap mengelilingi track ini dengan waktu hanya 1 menit. Mereka harus kira-kira berhenti ketika mereka merasa 1 menit is over. Can they do it? Let's go. Siap ya? 3, 2, 1, go! Kalau soal kendaraan, aku tuh buta banget. Nah ini, aku disuruh naik bom-bom kar jumbo kayak gini. Mana bisa aku nyetirnya, susah, berat lagi. Mama, aduh, hati-hati, hati. Ini jujur, aku benar-benar nggak mikirin apa-apa. Kalau misal meninggoy, nggak apa-apa. Ini rencana Tuhan. Tapi yang pasti, duit nomor satu. Itu aku di atas ADV-nya beneran. Tembak banget, soalnya itu kan berat kan. Dan kayak harus nahan badannya, kayak pas belok takut jatuh gitu. Terus turun tuh bener-bener kayak tembak semua. Okay. Stop and break. Jadi kita itu harus kayak cepet-cepetan gitu guys. Guilty guys, kan juara 3, drifter. Ya aku lihat Kak Fior di situ, mungkin dia emang pertama kali dan gak biasa main kayak di track-track kayak gitu. Oke lah, kalau Kates itu oke lah, 11-12 ya sama Maiden, dia kan barbar. Ya kalau untuk Bibi, aku lihat kayak dia berusaha banget, melakukan terbaik, dan oke lah, bagus juga. Cuma ada yang kurang, mungkin nervousnya itu nanti harus dikurangin dikit ya. Yang ada, kalau kalian nervous, kita itu nggak konsen sama jalannya, yang ada kalian nabrak nanti. Sorry ladies, this is my game. Sekarang giliran Maiden. Sekarang giliran gua nih ya. Saatnya gua beraksi. Maiden, Ma. Oh iya ya. Hei, manco ini orang. Wah, si Maiden sih gila ya guys. Bawa motor kayak abang-abang gede banget. Kayaknya dia bakal menang deh. Ini terbang anjir rodanya. Ya, Maiden walaupun ngeselin dikit. Banyak sih orangnya, cuma jago anjay, si ganteng, kayak cowok. Kenceng banget ya. Gue udah gak peduli sih guys, mau ada kerikil kek, mau ada polisi tidur, mau ada jurang sekalipun. Gue pokoknya pengen menang, gak peduli, minggir lu semua. Ini preman anjir. Kenceng banget, Bob, bagus. Gila sih, tapi si Maiden main ATV kayak main layangan, coy. Bener-bener kayak para layangan, coy. Hei, kenceng gila lo, apa? Jago gak gua? Jago lah. Sekarang gilirannya,
Kayes. Oke, girls, dengerin ya. Ini adalah teknik drifting. Are you ready to lose? Watch me. 3, 2, 1, go! Ayo, Kayes! Gue udah deket banget nih. Gue liat dia jago banget, guys. Kalian lihat kan di trek-trekannya? Wah. Tapi bohong. Kirain gue jago, ternyata nabrak. Aduh, Kayes. Jangan belok aja, bisin. Gak mau, cepet-cepet gue takut kayak gitu, anjir. Katanya drifter, kok nabrak pohon? Aku belok-belok. Ini juara 3 nge-drift dah. Kok nabrak pohon? Ekspektasiku terlalu tinggi. Kayes, untuk kamu hanya blus ke sana, anjir. Kenapa kamu nggak belok? Jadi sebenarnya aku ngedrift itu supaya untuk melawan rasa takut aku untuk mengemudi mobil. Nah kalau misalnya ATV itu kan basicnya kayak motor kan, dan aku takut kayak gininya. Kalau mobil kan itu kayak dilindungin banyak pintu kayak gitulah ya, kaca. Jadi kayak ya udah bodo amat. Pasti kalau nabrak ya pasti mobil duluan yang kena. Itu mah alasan doang. Itu cuma ATV lo udah 3. Iya elah kecil susah mobil juga. Enggak ada bedanya lah, sama aja anjir. Itu lebih gampang lagi, udah cupu-cupu aja. Ini mah game gue ini. Mari masuk ke game kedua. Sekarang para student harus berhenti ketika waktu 1 menit kira-kira udah selesai. 3 2, 1, go! Kalau misalnya di game sebelumnya itu kita dinilainya dari kecepatannya kita, tapi yang kali ini kita dinilai secara ketepatan kita. Di sini kita dikasih waktu cuma 1 menit dan kita harus berhenti kalau misalnya kita udah merasa 1 menit itu udah selesai. Kita nggak boleh lebih dari 1 menit dan kita juga nggak boleh kurang dari 1 menit. Jadi yang paling mendekati nih dengan 1 menit ini, ialah yang dapat poin paling banyak. Taktik gue itu udah pasti tinggal ngitung aja pakai mulut. Kayak 1, 2, 3, selama nggak ke distop. Udah di stop belum? Oke, okay. Screenshot. Oke, okay. Yang berikut siapa? Medan. Oke, good. Meh, itu kita takut nabrak lagi. Kan nggak perlu kebut. Oh iya toh. Bagus. Tai lah, otak lagi. Gue kira pure gitu pakai otot, mainnya sekarang pakai otak. Ah ini mah udahlah, ngegebi lagi lah. Lu bayangin bawa motor sambil ngitung, gimana ceritanya cu? Mana kepikiran lah. 3, 2, 1, go! Nih kalau ini boleh hati-hati nih, ngitung nih. Sumpahnya saya tolak anjir. Di bagian sana. Selalu pelan! Tuh, lihat tuh si Maiden tuh, ngikutin gue mulu ayangnya. Tahu gitu tadi gue ngitungnya dalam hati aja, diikutin kan taktik gue. Hey, terlalu pelan! Cepat! Boleh kali, sekali-sekali gue ambil taktik lu kan pintar. Gue harus belajar dari orang pintar lah, ya Gibi? Oke, okay, stop the time, screenshot. Loh kok lo stopnya lama tadi, nggak pas kayak gini. Aku udah dari tadi ya. Ya kamu udah optis itu kan? Iya. Ya oke. 25 juta di kantong. 3, 2, 1, go! 11, 12, 13. Kita suruh keliling-liling, naik ATV tapi sambil ngitung. Udah tau aku gak bisa ngitung, suruh ngitung sambil nyetir pula. Pelan, oi. Pelan, jurang. Wah, jurang, cepet. Sumpah, di sini aku ngitung benar-benar serius, fokus. Aku takut nabrak lagi, anjir. Harga diri nanti dibilang, drifter kok nabrak. Wah, aku harus fokus dan menangin game ini. Ya kita sebenarnya semua di sini abu-abu ya guys, soalnya kita tuh nggak ada yang pakai jam tangan, semua dilepas, yang berbau jam-jam semua dilepas. Jadi kita nggak tahu menit berapa kita udahan. Congratulations girls! Yeah. Itu dia your final game. Sekarang kita di tim kita mau ngitungin semua skornya kalian dari tadi kalian main ATV sampai game-game yang kalian udah pernah main di sini. Dan besok satu di antara kalian akan diwisuda. Akan mendapatkan uang 25 juta beasiswa. Pinjam bajunya. Ladies, good luck. Sekarang waktunya kalian istirahat. Kalian boleh mandi-mandi, enjoy your night. Mingle-mingle with one another. And I'll see you tomorrow for graduation. Jadi itu dia guys, sekarang semua tugas kita udah selesai. Dan kita tinggal nunggu poin-poin kita dihitungin sama Cowboy. Honestly,
I hope I win. Karena aku mau duit. Siapa sih yang gak mau duit? Jadi ini malam terakhir kita di bootcamp dan aku inisiatif buat ngumpulin kita semua. Karena yang namanya malam terakhir, masa kita mencar-mencar? Mungkin netizen lihat storyline gue di sini banyak dramanya, cuma ya jujur jadi pelajaran juga sih buat gue. Gak kerasa udah malam terakhir ya guys? Iya. Tapi jujur, ngerasa cepet banget gak sih kalian? Padahal kemarin kayak pengen cepetan pulang banget. Kira-kira kita bisa gak ya ketemu kayak gini lagi? Jujur, kalau misalnya suasananya udah kayak gini, udah sendu banget. Gimana ya, sedih juga ya kalau misalnya udah mau pulang. Ya, sekesel-keselnya gue sama Maiden, cuma ya namanya juga cewek, gak ada handphone. Wajah lah ya. Tapi aku jujur sih, aku kayak udah kangen sama keluarga aku juga sebenarnya. Sama Celi juga. Aku juga kangen sama semua orang di rumah. Aku kangen anjingku, kangen kucingku. Sebelum bootcamp ini, gue tuh gak ada masalah sama sekali sama Maiden. Soalnya ya, kita juga baru kenal di sini kan. Cuma ya namanya juga kompetisi, ini juga game show. Mungkin kita kebawa suasana jadi sama-sama emosi juga. Mungkin yang kalian tonton di sini cuma paling setengah jam per episode. Cuma ya kita yang di sini 24 jam selama seminggu. Jadi banyak juga yang kalian gak lihat di luar kamera. Jadi ya gitu deh, sekalinya di kamera udah gedek-gedekan kita. Tapi ya kalau misalnya gue pulang dari sini gak minta maaf, kayak ada yang goyang gitu, ada yang ganjel di hati gue. Oh ya, by the way, May, Kates. Saya kalau misalnya kayak dari kemarin kayak ada yang gak enak atau ada yang gitu kayak no hard feelings. Ternyata Gaby yang minta maaf duluan. Gue kira dia gak bakal kepikiran buat minta maaf sama gue. Aku ngeliat Gaby minta maaf duluan ke Maiden, aku bener-bener bangga banget sih. Dan sesuai sama tujuan aku juga buat ngumpulin kita di sini biar pada baikan semua. Ya kali pulang dari sini, marahan ini, marahan itu, bete ini, bete itu, ya kan gak mau. Gue juga minta maaf demi 25 juta. Gue jadi marah-marah terus. Iya. Banyak gak sih? Kita kan kayak berlima. Iya, demi kayak, duit gak sih? Iya, terus jadi berantem. Kayak makanannya sendiri di tenda kayak gini. Seminggu lagi kayak wajar gak sih dalam gitu? Iya. Aku juga maaf guys kalau aku gak bisa jadi penengah yang baik. Karena susah guys buat mengadili Bea Onyx sama bocah-bocah kosong, aku udah berusaha. Tapi malah jadi berantem, maaf ya guys. Yeah, it's okay. Udah lewat juga. Gak apa-apa, yang penting kita semua sekarang adalah teman. Maaf ya kalau misalnya gue agak ngeselin, atau gue marah-marah, atau gue bikin kalian pusing, atau gue bikin kalian merasa terancam karena kehebatan gue. Gue minta maaf kalau gue hebat banget. Iya, Mei. Iya, iya. BTW, besok kita graduation. Maaf kalau misalnya besok gua yang menang. Oke. Masih. Pede banget. Oh, dasar gadis cikupa. Orang-orang pada lagi sedih, malah mikirin diri sendiri. Nggak bercanda. Maafin gua ya, selalu bikin salah. Kadang nggak disengaja. Kadang juga sengaja sih. Maafin gue ya. Di antara kalian yang menang bagilah. Kan 25 juta. Iya. Kita kan harus sekarang udah jadi teman. Gimana kalau kita bagi 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Kalau misalnya masalah duit, kita musuhan aja enggak sih? Enggak mau gue temenan kalau masalah uang. Ih, bukannya lu yang bilang ya kalau nanti ada yang menang harus bagi-bagi. Berarti kalau lu menang lu enggak bagi-bagi dong, Mei. Tapi kalau yang lain menang, gua sama kalian.
Tapi kalau misalkan kalian yang menang, kalian teman gua. Lah, nggak bisa gitulah. Ingat ya guys, uang kalian adalah uang gua. Uang gua adalah uang gua. Tidak ada kata berbagi di antara uang gua. Kalau misalnya kalian menang nanti kalian mau pakai buat apa uangnya? Aku mau kasih ke orang-orang sekitar. Ya orang-orang yang butuhkan, tapi nggak semuanya. Aku butuh. Sebagiannya aku kasih ke adikku kali. Sama aku adikmu. Ah, diam dulu. Kita sudah, siapa tahu aku bisa dapet jodoh. Apa bunga? Kan ini kalau misalnya kita menebar kebaikan nanti ada kebaikan yang datang yang lain kan? Oh iya. Dibalas. Jujur, aku ini ngomong apa sih guys? Aku tuh gak ngerti kadang-kadang tuh aku ngomong apa. Kayak kadang tuh mulutnya bisa ngomong sendiri. Kalau Vior? Kalau aku mau kasih semuanya ke adikku. Alah, Fred. Soalnya dia kasihan lagi sedih. Dia lagi ada masalah. Sapi gemuk. Kalau orang tua gue mungkin kayak udah sering, cuman gue selalu gak inget adik gue. Jadi mau kasih sesuatu buat adikku. Jadi adikku ini itu dia best friend aku lah. Aduh, kalau ngomongin dia tuh pasti bawaannya mau nangis. Untungnya kan dia bantuin aku, dia sibuk jadi lupa. Dia lupa sama masalahnya. Gaby juga deket sama adik aku juga kan. Tahu ini. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol gini, tiba-tiba si Vior bahas tentang adiknya, lagi ada masalah segala macam. Terus aku ngeliat dia nangis sama ada adiknya Yola di belakang kamera nangis juga. Aku jadi ikutan kepikiran sama adik aku juga kan, dia mau suca kentian. Jadi Gaby dulu. Buat suca kentian adikku, dia pengen diayain gitu. Terus kayak papiku juga pengen dia dirayain gitu. Soalnya kalau kata papiku dulu dia pas kecil kayak gak pernah dirayain gitu ulang tahunnya. Jadi pengen kayak semua anaknya dirayain gitu. Kalau aku kayaknya aku mau upgrade PC-nya Celi deh. Soalnya kayak sekarang performa dia tuh lagi jelek banget. Terus kayak aku pengen dibuktiin ke orang-orang kalau misalnya dia tuh masih bisa, terus masih jago. Soalnya aku tuh kasihan karena dia tuh selalu tertekan gitu lah sama orang-orang. Terus aku sedih karena dia tuh udah gak dipercaya lagi sama timnya. Tapi aku yakin kayak season ini dia bisa buktiin yang terbaik. Kok cerita orang sedih semua ya guys ya. Ya udahlah, gue cerita juga biar sedih kayak yang lain. Aku, kalau kamu apa? Aku makan Citato. Gue kalau menang ya gue traktir lah. Citato light abolisi wit. Gue traktir kalian satu truk makan pakai nasi. Nggak punya cerita sedih, udahlah gue beliin aja Citato ya. Karena kalian baik-baik hatinya, banyak keinginan sampai nangis. Gue nggak usah menang deh. Tapi gue yang menang pinjem toganya ya. Ya nanti gantian ya sama aku sama Meda. Pinjem toga bener ya. Ya udah guys, kita besok ketemu lagi ya. Oke. Okay. See you guys tomorrow. Besok kita graduation. Hari. Okay. Kita berpelukan. Walaupun seminggu ini kita banyak drama, tapi aku senang karena kita semua bisa baikan. Semoga kita bisa kayak gini lagi deh. Sekarang tinggal nunggu hasil besok. Jadi siapapun yang menang, aku ikhlas. Morning ladies, rise and shine. This is the day for your graduation. Kalian semua di sini udah ngikutin setiap permainannya kita, udah mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan today we will reveal who di antara kalian yang akan membawa pulang toga dan uang beasiswa dari bootcamp. Good luck. Aduh, ngelewatin lorong ini lagi. Perasaan kemarin-kemarin kita pakai seragam ya, sekarang kita udah pakai dress. Season ini aku happy banget. Aku menemukan jati diri aku, bahwa aku cantik dan aku pintar sekali.
Jadi ini pertama kalinya aku ikutan acara Cowboy. Cuma sekarang yang pengen aku tahu cuma pemenangnya itu siapa. Ini udah terakhir kali bakalan lewat lorong pink ini. Padahal pas kemarin di sini pengen cepet pulang. Merasanya kayak baru aja kemarin gitu kita bareng-bareng main game. Ya biarkanlah yang terbaik menang. Dan yang pasti kayaknya bukan aku deh. Kok gue deg-degan ya? Kok serem ya? Ternyata sedeg-degan ini ya? Besok ketek gue kering loh. Kok ini gue basah ya? Sial. Apa? Gue tegang banget. Sama. Kayaknya ketek gue basah. Lah. Lo bawa deoret gak? Bawa nih. Tapi makanya gue malu. Gimana dong? Lo yang gak usah pake di sini. Kan gak tiap hari kamu pake. Cuman 3 hari sekali. Masih wangi. Shh. Maiden mah minta Deorex aku terus dipakai sama dia tiap hari. Padahal kan pakainya cuma 3 hari sekali doang, harus dipakainya sebelum tidur. Ya ampun, udah sih cepet-cepet ke belakang aku. Mana bulat-bulat. Untungnya si Fior ada Deorex ya, kalau enggak mampus nih gua. Lagi graduation, keteknya banjir. Aduh, lu semprot ketek gua, Mei. Ya udah sih sekalian biar gak kering. Akhirnya udah tiba si Cowboy. Pakai jas, hidung mancungnya yang palsu. Ajas. Hello ladies. Hi, Cowboy. Welcome to your graduation night. Sebelumnya, Cowboy mau bilang terima kasih untuk kalian semua yang udah mau ikut serta dalam acara bootcamp ini. Thank you so much udah mau gabung sama kita, belusukan sama kita, seru-seruan, main game-game tolol-tololan. Pokoknya, it's been a very fun shooting experience this season. Ya ampun, akhirnya wisuda, kemenanganku udah di depan mata. Kalian pasti belum pernah kan lihat aku pakai dress kayak gini. Ini tuh cuma di acara-acara tertentu aja, contohnya acara kemenanganku. Semua game yang kalian main, poinnya itu semua diakumulasi. Dan satu di antara kalian hari ini akan lulus dari UNBW. Kalian akan pakai toga dan memenangkan uang beasiswa dari kita. Semoga capek-capeknya kita di sini, berantem-berantemnya kita, pukul-pukulannya kita, semua terbayarkan. Kalau udah di atas panggung gini sih, kayak pengen banget ya, kayak menang gitu, terus dapat uang wisuda. Ya, tapi kayaknya emang bukan rezekiku ya di sini. Ladies, once again, thank you, and now it's time to read the winners. Juara 5. Pokoknya yang juara 5 nanti jangan berkecil hati ya, jangan sedih ya. Aku pasti bantu menghibur kok. I'm so sorry. Jangan aku lah, please jangan aku. Ah, tapi gak mungkin sih. Kayes. Ya, aku juara 5 lagi, malu banget, anjir. Poinku paling rendah. Gak apa-apa sih poin rendah, tapi gak juara 5 banget gitu. Oh my god, so sad to hear that. You so cupu, right? Oh my god, so cupu. Aku turut berduka juga ya, Kayes. Maaf atas kesedihan ini. Aku kasihan liat kamu juara 5. Makanya, jangan nabrak bohong. Setidaknya aku bangga banget sih sama diri aku. Karena di sini aku melakukan yang terbaik ya. Karena ini mungkin sudah terbaik, juara 5. Pertama kali seumur hidup aku, juara 5 dan di antara 5 orang. It's okay. Gak apa-apa. Okay, kita lanjut ke juara 4. Rena gini toh rasanya jadi Miss Universe, deg-degan ya. Aduh, aku gak berani lihat muka Katis, pasti dia sedih, dia pasti merasa kalau ini namanya akan disebut. Katis temanku, kasihan kamu nak,
yang tabah ya, Ketis. Aku ada di sini untuk menghiburmu. I'm so sorry. Maiden. Oh my God, aku. Gue. Ini gue. Wah, salah hitung ini. Pasti licik ini. Gak mungkin. Wih, siapa? Oh my God, you look so cupu. Pasti lu seneng ya, gak keempat. Dia pura-pura happy padahal itu, buat nutupin gengsinya. Nah, ini mah gue yakin, ini pasti gue kalah di bagian cabai-cabai itu. Gue gak bisa. Tapi gak apa-apa, ada bestie yang nunggu. Pasti abis ini si Ketis, gak mungkin kita tuh jauh. Kita pasti akan selalu dekat, ya? Alright, girls. Sekarang kita masuk ke top 3. Dan di juara 3 adalah Ketis. Juara 3 UNBW Bootcamp. Aduh please, semoga bukan aku ya guys. Sekali-sekali lah aku pengen dicap pinter. Please jangan aku, please. Selamat kepada Ketis. Loh, kok aku yang juara 3? Padahal aku mau dapat uang. Uang kok, Boy. Berapa sama Gaming? Tuh kan, apa gue bilang. Pasti dia juara 3, gak bakal jauh-jauh dari gue. Kalau dia juara 1, gue gak terima. Gue harus minta duitnya setengah. Ya, terlihat aku ada yang di bawah. BBK, bocah-bocah kaya. Tapi ya udahlah, kalau misal ngomongin kepintaran, at least 3 besar. Meskipun antar 5. Tiga dapat apa kok juara 3? Ntar pokoknya semuanya akan dapat hadiah kok, tenang ya. Paling itu doang bunga, anjir. Ya, dapat bunga doang, apaan cuy. Jelek banget tuh bunga bang. Kayak gak ada yang lebih bagus aja. Kaya-kaya ngasih bunga jelek kayak gini, bang. Sekarang kita masuk ke juara 2. Good luck Gabby, good luck Fior. May the best one win. At this point, aku udah gak regret everything, gak ada. Pokoknya aku udah bersyukur banget, udah ngelakuin semua tugas dengan baik. Aku ikhlas. Perbedaan poin antara juara 1 dan juara 2 cuma 1 poin. It's a very, very close, close match. Ya, di sini siapa sih yang gak mau jadi juaranya juara 1? Cuma yang aku bersyukurin di sini, aku dapat banyak pelajaran gimana aku bisa kenal diri aku juga lebih dalam, itu yang lebih penting. Jadi siapapun yang bakal menang di antara kita, may the best one win. Yang akan mendapatkan uang beasiswa dan juga ditoga adalah... Ini gue ngeliatin aja, ngapain coba pegangan tangan. Nggak nyebrang juga, udah kayak Miss Universe, lebay anjing. Gak penting juga mau lihat yang menang, paling cuma senyum-senyum pamer gigi. Pamer duit ke 5 juta. Oh, mending aku asik sendiri sama Maiden. Congratulations, Gabby. Gue yang menang. Seriusan, gue yang menang. Gue yang menang. Gue di celebrate dong di wisuda, dipakein toga, dapat pialanya juga tinggi banget, dapat duit wisudanya juga. Seminggu di sini enggak sia-sia sama sekali. I'm so grateful dan thank you so much buat Cowboy buat kesempatannya. Congratulations, Gabby. Aku jujur seneng banget juga soalnya aku tahu Gabby ini orangnya kompetitif banget. Terus dia juga smart dan semoga 25 jutanya bisa beneran dipakai buat adiknya Sweet Seventeen dan bisa menyenangkan semua keluarganya.
And that's it guys, UNBW The Bootcamp. This season is a wrap. Thank you to all my students yang udah participated. Thank you juga untuk semuanya yang udah pada ikut nonton. I hope you guys were entertained by our show. Sorry kalau ada salah-salah kata atau tindakan yang disengaja maupun gak disengaja. We apologize, we just hope we made your day. I'll see you next season. Bye-bye.